Kala rambut sah tak dalam solat dan mandi wajib? Dia macam ni tahu. Kala rambut ni, aku dah macam nak masuk wad dah sebab soalan tentang kala rambut ni banyak sangat. Wahai rakyat Malaysia, wahai netizen, wahai orang-orang yang sering bertanya tentang mengalakan rambut, apakah hukum? Okey, kau ambil part ni sahaja, ambil part ni, kau rakam, printkan, bukan print, apa ada screen record apa semua. Hukum mewarnakan rambut sama ada dengan inai secara tradisional ataupun dengan artificial, iaitu dengan bahan-bahan yang lain, chemical process, maka hukumnya adalah harus, kerana mewarnakan rambut, proses menukar warna daripada warna rambut asal itu tidak kira daripada inai alam semula jadi ataupun ada campuran daripada kilang-kilang dengan bahan-bahan yang moden, tidak ada masalah kerana proses mewarnakan rambut ini berlaku pada zaman Rasulullah. Dengan cadangan Rasulullah sendiri menyuruh sahabat lelaki mewarnakan rambut, iaitu nama sahabat itu adalah Abu Quhafah, bapa kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, iaitu dalam usia dia sedang tua, veteran. Maka Nabi kata, warnakan rambut kau tetapi elakkan warna hitam. Maknanya orang tua tak boleh pakai warna hitam kerana ada unsur penipuan, kecuali orang tua tu nak pergi berperang supaya nampak kelihatan muda dan menjadi menakutkan kepada musuh-musuh Islam. Tapi kalau orang tua just nak duduk rumah, maka elakkan warna hitam. Dia boleh menggunakan warna-warna inai seperti coklat, kemerah-merahan dan yang sewaktu dengannya. Nah, sekarang ini Nabi membenarkan untuk mewarnakan rambut. Jadi mewarnakan rambut itu hukumnya harus. Cuma pada zaman moden ini kita tengok balik. Kalau nak warnakan rambut, apakah tujuan kita mewarnakan rambut? Adakah untuk menutup uban? Adakah untuk meniru budaya fasik orang-orang barat yang jahat? Ataupun adakah saja-saja? Kalau tujuan mewarnakan rambut saja-saja, tak ada masalah. Kalau tujuan mewarnakan rambut menutup uban, lagi tak ada masalah. Kalau tujuan mewarnakan rambut untuk mengikut budaya-budaya jahat, hukumnya haram. Okey, selesai. Niat. Yang kedua, bila niat dah okey, kena tengok bahan yang digunakan dalam pewarna rambut. Kalau inai semula jadi daripada pokok inai belakang rumah, kau tumbuk-tumbuk, lepas tu kau terus sapu dekat rambut kau, tak ada masalah sebab tak ada bahan-bahan yang lain. Tetapi kalau kau beli daripada kedai, kalau kau tengok ingredient ataupun kau yakin dengan hati kau yang bahannya tidak dibuat daripada najis, maka tak ada masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kena tengok bahannya. Adakah merosakkan nyawa dan kesihatan? Maka kalau tidak merosakkan nyawa dan kesihatan dan kau yakin, sendiri kau yakin, maka tak ada masalah. Yang keempat, tengok bahannya adalah menghalang air daripada wuduk dan juga mandi wajib. Maka kalau kau yakin tidak menghalang air, bermakna pewarna itu memang masuk meresap dalam zat rambut ketika mandi wajib, dia tidak menghalang daripada zat rambut, maka tidak ada masalah. So, empat perkara yang menjadi dawabit. Oh, ada satu lagi, iaitu kau tengok warna yang kau nak gunakan untuk mewarnakan rambut. Mestilah warna yang tidak mendatangkan fitnah. Warna yang tidak mendatangkan fitnah ini contohnya warna-warna yang dekat dengan warna inai ataupun warna rambut. Contohnya seperti warna coklat, warna perang, warna kemerah-merahan, kuning kemerah-merahan yang dekat dengan warna asal. Tapi kalau warna hijau, warna biru, ini warna-warna yang digunakan oleh orang-orang jahat ataupun orang-orang kafir di barat yang nak menyesatkan umat Islam dengan pelbagai warna yang boleh menarik perhatian dan menimbulkan gosip di kalangan masyarakat. Jadi benda-benda, lima syarat yang mesti dipenuhi untuk menjadikan mewarnakan rambut itu hukumnya adalah harus. Selesai. Okey? Boleh? Jadi jangan soalan tanya kala rambut. Kita, okey, mungkinlah setengah orang dia menganggap siapa mewarnakan rambut itu budak yang terlibat dengan gejala sosial. Zaman sekarang, sesiapa yang mewarnakan rambut akan dituduh terlibat dengan gejala sosial. Sebenarnya tak pun, sebab mewarnakan rambut ini berlaku pada zaman Rasulullah. Cuma mungkin yang kita dikatakan terlibat dengan gejala sosial apabila mewarnakan rambut itu kerana apabila barat memperkenalkan budaya ataupun style mewarnakan rambut dengan keadaan yang bukan-bukan, warna hijau, kemudian ada pula warnakan rambut itu ada colourful macam warna-warna pelangi, hijau, merah, oranye, kuning apa semua, avatar dengan Shrek-nya, dengan Fiona. So benda-benda tu yang mungkin memberi fitnah dan merosakkan budaya sunnah mewarnakan rambut. Maka kita katakan di sini mewarnakan rambut itu juga pernah menjadi sunnah para sahabat, tetapi telah disalah faham dan telah ditunjukkan dengan persembahan yang menjadikan mewarnakan rambut itu sebagai satu perbuatan yang haram. Okey? So, jelas di situ, Amar, eh? Okey. Amar, soalan terakhir untuk Amar.